Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channelnya di Jabu Campernik. Oke, masih seputaran elektronika. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba membuat running text dengan bahan-bahan dasar apa saja ya. Jadi ini khusus untuk pemula yang masih bingung. Jadi saya akan terangin bagaimana caranya membuat running text dengan dasar sederhana ya. Oke, jadi untuk yang pertama di sini ada panel LED P10 ya. Oke, di sini saya menggunakan yang indoor. Indoor sama outdoor bedanya di bagian depannya, di bagian LED-nya itu dilapisi dengan gel untuk menahan air ya, biar air nggak masuk ya. Di sini menggunakan 3 panel ya. Untuk di dimensinya ini 16 x 32 cm ya satu panelnya. Kemudian di sini menggunakan controller Haidu W3 ya ini. Oke, ini cukup terjangkau juga. Kemudian yang selanjutnya di sini ada power supply ya. Di sini saya menggunakan power supply 5 volt karena kerja dari mesin ini dan LED ini semua adalah 5 volt ya. 5 volt dan menggunakan 10 ampere. Ya, di sini juga tertera ini buat AC-nya. AC itu buat ke listrik ya. Kemudian ini ground-nya, kemudian ini 5 volt yang merah ya. Jadi dua itu ground, kemudian yang dua itu 5 volt ya. Oke, untuk selanjutnya untuk rangkaiannya. Jadi seperti ini. Lihat di sini ada dua panah ya. Di sini ada panah ke atas ke sini. Sorry, saya harusnya dari sana. Jadi ini sepanas ini ke atas ya hadapnya, kemudian ada sini ya, lanjut ke sana ya. Berarti mulainya dari sini ya, kontrolernya ya, mesinnya ya. Sini lihat panahnya, disambung dengan kabel datanya, dan lihat lagi panah ini, dan seterusnya seperti itu. Kemudian untuk kabel powernya, sini disambung ada tulisannya ya, di LED-nya itu ada PCC atau 5 volt ya. Ini yang merah, kemudian yang hitam ini untuk groundnya. Biasanya di LED-nya di sini ada tertulis GND ya, tapi saya kehalang ini sama kabelnya ya udah ya. Oke, jadi rangkaiannya seperti ini. Dari power supply, oke, ini dikasih tegangan juga 5 volt untuk mesinnya, kontrolernya. Kemudian 5 volt ini juga masuk ke sini, terus sambung ke sini ke panel 3. Udah sih gitu aja dasar untuk membuatnya ya. Kemudian nanti untuk masukin ke frame-nya tinggal inisiatif aja, bisa bikin sendiri dari kayu atau bisa beli yang udah jadi ya, yang dari aluminium. Oke, ini dasar dasarnya ya, dasar membuat running text dengan menggunakan LED P10. Apa P10 itu? P10 itu adalah pixelnya. Jadi kerenggangan antar LED-nya itu adalah 10 mm. Oke, ini saya udah colokin strum. Oke, power supply udah nyala. Mesinnya juga udah nyala. Dan oke. Nah, jadi seperti ini udah nyala. Untuk pengaturannya menggunakan HP ya, ini menggunakan jaringan WiFi ya. Jadi jaringan WiFi dari HP disambungkan ke controller ini. Oke, mungkin nanti di video berikutnya untuk cara setting-settingnya ya. Kali ini hanya bisa membuat rangkaiannya aja. Oke, untuk bentuk teksnya, animasi teksnya ada pilihan banyak ya di aplikasinya. Oke, sekian dulu, sampai jumpa.